Halo bosku, jumpa lagi dengan channel Raden Sasongko Brunei. Di video kali ini, aku akan makan siang lagi dan menu yang kemarin itu sempat nggak dapet itu ya, mie ayam bakso guys, harganya 4 ringgit. Dan aku tadi juga beli minuman es campur ya, es campurnya seringgit lah. Dan ini mie ayamnya guys masih dibungkus. Nah, ini ada es campur ya, es campur atau cincau apa itu ya, pokoknya es lah. Oke, ini esnya. Dan yuk kita langsung let's go makan. Buka guys mie ayam. Dari kemarin tuh aku selalu apa itu nyari-nyari mie ayam ini guys. Ini ada kuahnya ya, ada kuah. Dikasih juga supit. Dan ini penampakan mie ayam baksonya guys. Tak buka dulu. Nah, ini mie ayam bakso. Jadi kuahnya di dewekne ya, disendirikan lah. Bahasa Indonesianya sejujurnya kuahnya di dewek nih ben gak blotong gak jemek, kasih sendok juga. Ini ada sambel, saus dan kecap ya, jadi kita dapat satu paket lah. Oke, langsung kita campur, masukkan semuanya. Plastik ini kita campur pokoknya guys. Mie ayam kan enak banget ini pasti. Dari kemarin aku nyari-nyari mie ayam guys, baru dapet ini. Makan siang. Wah, Pak. Sambelnya pok wedes kayaknya nih. Dan pas sama cuaca sama hawanya, hawane ya. Hawane panas arep udan guys iki. Piye to iki sambel iki? Pedes sambele. Mantep. Ini kuahnya langsung sokkan saja ya. Dedel lah guys, kesuwen. Ayo sok naik kuah. Wih, mantep jos. Ayamnya. Wah. Yuk kita aduk-aduk dulu. Mantep nih, guys. Coba dulu ayamnya guys ya, ayam suwir. Wah, ayamnya banyak banget, guys. Ini ayam loh ini. Ayamnya banyak banget nih, ini ayam nih. Mantep pol guys. Sayur. Ada timunnya juga nih. Ini timun, mana kameranya ini? Oh, ini timun ya. Ini dulu guys, pedes sambel guys. Tetap air putih. Istimewa. Yuk kita makan mie ayam. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ya, mantep. Enak banget guys. Kulit ayam ini. Ini yang jualan di bandar ya, di depan bus stand, depan terminal tuh. Pakai ini sulit guys, ribet. Sendok aja.
Mantap, Pol. Ayamnya besar-besar. Bah, dan pedes pol guys, mantep guys, mantep bosku. Aduh, wah mie ini rada blotong guys ki, tapi enak. Teksturnya mie ini agak kematangan dikit. Mungkin kalau dimakan di tempat enak ya, kalau dibungkus sampai rumah agak lengket lah, tapi rasanya masih enak. Kita cicip baksonya guys ya, pentolnya. Nikmat sekali. Nikmat mana yang kasih dustakan ya Allah. Ini ayam loh. Ayam. Kan ayamnya. Lanjut. Pedesnya jan jos, guys. Potong anak ayamnya enggak eman. Enggak pelit besar-besar. Ayo yang belum makan siang, makan bahkan jangan sampai nggak makan ya. Yang istirahat sama istirahat. Boleh komen di bawah. Besok mau kuliner apa lagi? Aku carikan di Brunei. Tapi yang menu-menu Indonesianan ya, jangan menu luar negeri. Aku nggak terlalu suka. Wih, pentol guys. Wih, saya supit ya guys, coblos guys. Pentol ya kan. Wah, wah daging semua guys, pentol ya. Nikmat sekali, ada uratnya. Jos guys, pentolnya tuh bukan pentol halus guys nih, pentol kasar dan ada uratnya tuh banyaknya. Papan terakhir guys. Habis. Habis ya. Nah. Des. Wah. Ini es ya, guys. Es. Es apa ya ini namanya? Tahu kah?
langsung begini aja guys, maklum TKI desa los ya. Mantap ini kalau di kampung macam es cendol cincau gitu ya. Alhamdulillah makan siang hari ini sudah selesai, sampai di sini videonya, sampai di sini dulu, sampai libet sampai pedesnya kan. Sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channelnya Raden Sasongko Brunei. Ya kenyang guys, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam TKI Brunei.